Hai, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Dapur Azalea. Di video sekarang saya ingin membuat martabak tahu kulit lumpia. Langkah pertama di sini siapkan 5 buah tahu. Tahunya boleh tahu putih, tahu kuning, apa aja ya. Lalu haluskan dengan menggunakan garpu. Haluskan bawang merah dengan bawang putih, kemudian ditumis dengan minyak yang panas. Lalu masukkan 1 buah wortel yang sudah dipotong-potong kotak, kemudian tambahkan air sedikit. Lalu masukkan tahu yang sudah dihaluskan tadi, aduk-aduk terus. Tambahkan juga bumbu setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh garam, gula, dan Royco. Lalu tambahkan 1 batang daun seledri dan 1 batang daun bawang iris-iris. Nah, kalau sudah diangkat, kemudian tambahkan 2 sendok makan terigu. Tambahkan juga 2 butir telur, aduk-aduk sampai tercampur. Siapkan kulit lumpia. Nah, ini kulitnya aku beli di pasar, harganya 2.500. Nah, masukkan isi tahunya itu sebanyak 1 sendok dan kita bungkus seperti ini ya, teman-teman. Untuk perekatnya saya menggunakan terigu yang sudah dilarutkan dengan air. Nah, seperti ini, kemudian digulung. Lakukan hal yang sama sampai selesai ya, teman-teman. Untuk yang baru bergabung di channel YouTube Dapur Azalea atau yang baru menemukan channel YouTube Dapur Azalea, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe dulu ya. Yang sudah, terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk tekan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari channel YouTube Dapur Azalea. Terima kasih. Oke teman-teman, martabak tahunya sudah jadi semua. Nah, ini mau digoreng sebagian dan sebagian lagi mau saya simpan. Oke, panaskan minyak, kemudian masukkan 1 persatu martabak tahunya. Goreng sampai golden brown aja dan sesekali dibalik, jangan terlalu sering juga dibaliknya. Oke, ini warnanya sudah golden brown, bisa langsung diangkat ya teman-teman, ditiriskan supaya minyaknya itu turun. Nah, ini martabak tahu kulit lumpianya sudah jadi semua, cantik banget warnanya. Enak dimakan selagi panas sambil gigit cabai. Ini di luarnya itu crispy dan di dalamnya itu lembut karena tahunya. Oke, segitu aja ya teman-teman. See you, bye.